Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, kemerdekaan kita biasanya dilakukan upacara 17-an nih Tribuners, dan pengibaran benderanya dilakukan oleh Paskibraka. Namun saat ini tengah viral tim Paskibraka Tribuners yang berjoget atau menari-nari di bawah tiang bendera merah putih. Hal tersebut dinilai sangat-sangat miris. Beredar video yang mempertontonkan aksi para anggota pasukan pengibar bendera yang berjoget di tengah lapangan. Begitu miris, para remaja yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera tersebut berjoget di bawah tiang bendera dengan masih mengenakan seragam pengibar bendera. Dalam video tersebut, tampak para anggota pasukan pengibar bendera yang terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan beramai-ramai berjoget di atas karpet merah yang persis berada di bawah tiang bendera. Aksi joget mereka sontak mendapat respon dari peserta dan masyarakat yang ikut dalam upacara tersebut. Nah Tribuners, kamu bisa lihat sendiri di video yang tadi ditayangin Tribuners. Nah menurut kamu gimana? Kalau kamu punya tanggapan, bisa tanggapi di kolom komentar ya Tribuners. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Well Tribuners, jangan lupa buat kamu nih like, comment, dan subscribe Tribun Batam ID di YouTube ini. Jangan lupa juga kamu like, comment, dan subscribe atau follow nih Facebook, Twitter, dan juga Instagramnya supaya kamu nggak ketinggalan berita. Well Tribuners, aku Nadia, I'll see you on the next time. Bye-bye.